Coach Fandi Ahmad. Coach, apa khabar? Khabar baik. Keputusan yang adil? Atau ada rasa sedikit terkilan? Terkilan sedikit lah. Tinggal berapa minit terakhir dan babak-babak terakhir tu agak hujan sangat lebat. Susah nak clear bola pun bekas Selangor push. Semua orang di atas kan. Jadi tapi gol tu tahniah Selangor, bola baik. Bola hantaran baik. Ya. Coach, ada penyokong yang dah teriak tadi. Oh ni hujan rahmat buat Seri Pahang ni. Dah skor penalti, tiba-tiba hujan lebat lah tu. Hujan rahmat untuk semua orang. Tapi apa yang tu, apa yang dirancangkan oleh Fandi tadi? Apa okay. yang diberitahu pada kita? Kita dah agak dah. Memang your focal point was the defending and then the counter with Sherman. Apa yang apabila second half, ada perubahan sikit saya nampak? Ada sedikit pasal kita ingin menyerang lebih cepat, lebih ramai orang lagi. Pasal babak kedua cuma babak pertama cuma 2-3 orang, tapi babak kedua agak kita banyak sikit orang. Kita hantar, kita nak beranikan diri cuba cetak gol. Tapi rencana kita datang sini memang kita nak main 5-3-2, 3-5-2 atau 3-4-3. Tapi dengan pasukan yang lebih baik dari kita, saya rasa kita harus soak and counter. Tapi itu, apa pun coach berjaya. Dari awal coach kata satu mata dah kira kemenangan. Tahniah coach. Akhirnya berjaya. Biasa. Kita banyak tutup ruang dari kiri, kita cuba matikan Faizal dan sebelah kanan agak lebih banyak attack tadi. Tetapi tertarik saya ialah nombor 5. Fandi Pahang nombor 5. Siapa Rock? What's his name? Yang tinggi itu. Yang tinggi itu tidak diturunkan Glass for the first half. Glasslock. Yes. What is the reason for that? The reason is saya nak orang yang lebih cepat. Pasal okay. Selangor ada banyak pemain yang cepat dari sayap. Jadi covering cuma tadi terpaksa tukar pasal ada beberapa cederaan. Dan alhamdulillah payback untuk kita bagus lah. Right. One point is better than none. Yeah, betul. Itu yang Fandi nak. Kan satu mata, tapi nyaris tiga mata. Setiap kali kalau kita main dengan tim besar seperti Selangor, satu point is better than nothing. Away. Coach, saya ada sempat berbicara dengan Sejuah Hero, your captain. Saya dah dapatkan pandangan sikit. Apa yang coach lihat dalam Ahuero ni yang mengangkat dia sebagai your captain and then kenapa coach letak dia di bahagian sayap as opposed to maybe main lebih hampir dengan Kepa Sherman? Pasal dia ada good technical ability, boleh control bola. Kalau kat tengah dia terlalu bagus, dia dribble banyak, jadi saya taruh dia kat tepi. Dan nampak dia happy juga, happy dan juga kombinasi dengan Sherman pun ada peningkatan. You are confident with the young goalkeeper, we have to give them confidence. Sebelum kami lepaskan coach untuk bersama dengan pemain coach, your thoughts on the first three games and then message to all Sri Pahang fans lah. Buat sementara ini kita rasa okey saja, tim kita belum menyerah lagi. Masih kombinasi yang terbaik harus kesebelasan harus bermula. Kita belum dapat kesebelasan pasal kita ada dua lagi pemain yang masih cedera, Sami sama Lukas. Mudah-mudahan mereka kembali, jadi lebih luas kita punya pemilihan untuk kesebelasan. Tapi yang penting so far 3 game ni pemain-pemain lain telah dapat meningkatkan mereka punya permainan dan saya dapat rotasi sikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih coach. Terima kasih kepada penonton dan peminat-peminat di Malaysia dan juga orang-orang Pahang yang datang ke sini, dan terima kasih legend-legend. Masih ini saudara saya ni. Awak semua tak tahu. Memang betul. Ini saudara saya. Kita orang dari Jakarta. Indonesia. Cinang apa? Pacitan. Sebenarnya saya dengan Pandi ada pertalian. Super striker dari kampung. Saya dengan Pandi ada pertalian. Menghimbau kenangan. Tahniah, ini detik yang tadi dijual beli ini. Okey. Saya seperti seorang kanak-kanak sekarang ni.